Okay, go. Udah mohon body pindah laluan. Hello guys, welcome back to my channel. Okay gang, so video kali ni kita akan sambungkan projek kita, projek gila tu di part 2 gang. Body 125Z swap engine WR. So jom kita saksikan apa projek kita ni hari dan apa benda yang kita nak buat ni hari. Mantap bosku, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Macam biasa, mantu. Okay gang, so sekarang ni kita bawa body ke bengkel Manang untuk kita buatkan tapak, tapak stand. Dan aku lagi nak kena angkat enjin ni. Nang, aku kena angkat enjin ke? Kena. Bukan kau buat sorang eh? Oh yeah. Okay, so ni Encik Manang, the welder of the galaxy. So inilah body 125Z tu. Aku dah potong-potong di episod yang lepas yang korang saksikan tu. Memang tapak dah tak ada. Sekarang ni kita kena naikkan enjin dan kita fitting bagi mantul. Okay, so sekarang ni aku nak kena ambil enjin jap sebelum aku kena maki dengan Manang. Bengkel kita orang ni sebelah. Jangan risau. Welding ke apa semua ke. Cari siapa? Cari Manang. Manang tak ada. Okay, jom kita ambil enjin dulu untuk kita fitting kan. So enjin mana satu, enjin keep ataupun super keep, mestilah pilihan hati Sam adalah super keep. Enjin yang dikuasai dan dikontrol oleh CDI. Mantap. Belum apa-apa kita dah tengok Manang tengah projek. Nang, sabarlah. Fokus Nang. Nang. Bila kacau. Okey, aku tak kacau kan. So Manang tengah buat tapak jap. Aku nak pergi ambil. Ni Jin, aku nak pergi ambil tapak yang aku potong semalam. Eh, Bob. Bob. Gua dengar lu dah kahwin. Sebulan tak keluar rumah ya. Member kahwin sebulan tak keluar rumah. Baru hari ni nampak muka ni. Aduh, jam otak aku. Tapi tak apalah, asalkan kawan aku tu bahagia. So geng, ini adalah tapak-tapak yang aku potong semalam. Mana tahu ada kegunaannya. Jom kita bawa pergi belakang, ukur dan welding. Ni baru betul motorsport, ya man. Support eh. Go. Ni. Tu. Lama. Yang kali beli yang 82 inci. Nanti aku support. Okay gang, so sekarang ni kita teruskan dengan projek. Aku punya stand pun kat rumah. Ni api syang eh. Nang, stand tak ada. Stand tak ada. Kira tak payah tunjuk dengan dia orang. Ni stand. Tu stand ke stand? Yap, aku nak naik engine tu. Faham apa je, dah macam mana? Okay, so ni dia. Ni, ni satu ke satu. Abang nak tayang. Dagu. Okay, so ni body dia. Kita dah naikkan dekat kursi ni. Sekarang ni kita fitting-fitting dulu. Tapi tak tahulah belah sana. Ngam ke tak. Nah, aku rasa dia ke depan sikit. Sebab nanti nak jolok skru susah. Sini sprocket sama, center. Sini pun dah cantik. Nanti nak buat bracket, masuk skru sini. Macam-macam gini. Bagi aku fikir sekejap dengan Manang. Jangan kacau. Okay gang, so sekarang ni kita dah buat tapak. Tapak yang lama tu kena modified sikit kata Manang. So sekarang ni kita dah buat lubang baru dan kita try ukur lagi sekali. Memang naik video ni nama Manang eh. Okay, so sekarang ni kita tengah buat bracket belah sana dulu. Nak fitting, lepas tu yang sini pastikan boleh lah skru keluar masuk. Sebab 125 ni dia tak macam WR. WR dia ada lubang kat sini, kita boleh masuk sini. Tapi 125 ni kena agak-agak sikit lah. Sekejap lagi tak muat pula nak masuk skru. Dah aku ikat pakai kabel tape lagi. Sekarang ni macam ni lah penampilan yang kita nampak sekarang. Body dengan enjin saja. So kita settlekan job ni dulu, baru kita fikir apa seterusnya dan apa akan datang.
Okey geng, so sekarang ni body kita dah naikkan, mounting-mounting kita dah buat. Sekarang ni kita nak ketuk apa semua dan kita dah welding. Kita akan buat sekukuh yang boleh lah. Sekarang ni enjin masih ada dekat body lagi. Kejap lagi kita turunkan enjin. Lepas tu kita bagi perkuatkan mounting yang kita buat tu. Kejap lagi kita tunjuk. Lepas kita siap lah. So sekarang ni masih lagi ada kat situ. Encik Malang okey? Okey. Tak berpeluh langsung tu. Mata lah pedih sikit. So macam yang mounting ni kita dah buat ikat skru. So yang ni kita lipatkan dia. Bagi safety nanti kita akan potong dan kemaskan lah. Kita lipat atas body supaya dia boleh pegang. So yang bawah ni, yang ni kita modify. Yang sana kita pakai original lah eh. Kita buat lubang baru. Kita naikkan dia macam ni lah. Naikkan dia ke atas. So sekarang ni kita nak potong-potong. Congit sikit. Congit sikit lah. Lagi kita potong-potong dulu. Turunkan enjin dan kita perkuatkan dia punya mounting. Mounting. So rehat kejap nang. Penat. Naik apa? Nescafe. Nescafe. Ice. Dia nak McD. McD. Order. McD. So Manang sekarang dia jadi welder kita dulu. Walaupun aku budak-budak KFL, tapi Manang yang tolong welding. Sebab aku ni dah dekat 20 tahun ni aku. Aku tak pegang mesin welding ni. Aku tahu. Kalau aku pegang je lagi memang spoil. Macam aku dulu belajar gas, aku belajar arka, aku belajar TIG, MIG, Allen gas. Semua ni belajar sebenarnya. Tapi dah lupa. Kano. Nescafe ice tu. Hantar kat Manang. Tak nak, malas. Nescafe ice kano. Okay, sekarang ni waktu rehat dah habis. Nescafe pun dah dapat. Rokok pun dah hisap. Lagi dah. So jom kita sambung job. Kita sambung job bagi settle untuk di bahagian yang penting ni, yang penting dan nak kukuh ni. Supaya tak adalah tengah top speed enjin tu tercabut ke kan. Kita nak elakkan benda tu terjadi. Okey, sekarang ni kita turun ke enjin balik. Lepas tu kita perkuatkan segala-gala mounting yang ada. Kita welding lah luar dalam. Tengok ni dia punya kumai dia. Itulah weh. Betul. Ni tak lawa lagi lah. Tapi ni dah kira lawa ni. Ni tak lawa. Kita gosok balik. Kita welding balik. Betul. Mantap. So yang dalam ni pun kita nak welding juga. Kat sini tambah welding. Kat atas ni tambah welding. Ni kita nak potong. Potong. Ambil crop sikit. Lepas tu kita welding. Jangan risau. Sebab body ni nanti kita akan powder. So abang ni datang. Beli piston bang eh. Piston dengan kaya pelak bang. Bagi pendapat sikit. Abang tengok YouTube saya kan. Macam mana bang projek ni? Harap boleh jadi lah. Harap jadi lah. Gila bang. Projek gila. Gila. Dah buat dah untuk tapak atas ni. Tinggal nak touch up bagi insert sikit. So yang bawah ni nak kena touch up bagi insert sikit lah. So ni memang kita ikat bawah dengan atas. Tinggal nak bagi kemas. Lepas tu lupa nak buat tapak untuk radiator. Baru kita buat powder coating lah body ni.